Lesti Kejora dan Rizky Billar mantap melangkah ke pelaminan. Sang biduan tunjuk Pasha Ungu jadi saksi di pernikahan. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar tampaknya semakin serius menjalin hubungan. Lesti Kejora dan Rizky Billar bahkan dikabarkan akan segera melenggang ke pelaminan. Beredar isu Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menikah pada bulan Juli 2021 mendatang. Kendati demikian, Lesti Kejora dan Rizky Billar belum mengonfirmasi terkait kabar tersebut. Belum lama ini, Lesti Kejora mengungkapkan Pasha Ungu akan jadi saksi di pernikahannya nanti. Sebelumnya, Lesti Kejora tampak berkolaborasi dengan Pasha Ungu di panggung Lida. Selesai acara, Pasha Ungu yang juga bersama istrinya Adelia mengobrol dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Rizky Billar memuji penampilan Ungu bersama Lesti Kejora. Ia mengaku bahwa dirinya merupakan penggemar dari band Ungu. "Apa pandangan kamu tentang kolaborasi Ungu dan Lesti?" tanya Pasha. "Keren banget ya, maksudnya itu sesuatu hal yang saya impikan sejak kecil sama Didi," ujar Rizky Billar. Di kesempatan itu, Pasha pun bertanya apakah dirinya dan istri nanti akan diundang ke acara pernikahan Billar dan Lesti. Pertanyaannya kira-kira AA dan Adele bakal diundang gak di acara pernikahannya, tanya Pasha. Mendengar pertanyaan Pasha, Lesti mengungkapkan bahwa vokalis band Ungu itu nantinya justru akan menjadi saksi di pernikahannya. "Orang mau jadi saksi gimana ceritanya?" tutur Lesti. "Oh iya, lupa, sorry, ternyata sudah jadi saksi," ujar Pasha. "Jadi saksi pernikahan, insya Allah," pungkasnya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk kawal Lesdar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.